nggak ditaati. Berpikirnya terbalik. Kalau itu Pak Fahri harus bikin dong undang-undang yang menyebabkan angket itu punya wibawa. Harus begitu dong. Nama moderator. Ini karena mau sepeda ini. Ayo. Apa? Audit investigasi media. Ini semua kan omongannya Nazarudin. KPK memakai omongan Nazarudin untuk menyebut orang-orang itu di total 2,3 triliun dan bilang itu kerugian negara. Nah, buat KPK itu. Coba siapa KPK yang bilang? Mana auditor yang bilang sih? Nah, siapa? Udahlah. Ini kalau bukan kita yang anggota DPR yang punya imunitas, mana berarti kita ngomong begini, Pak? Diincar sama orang-orang itu. Nggak ada, Pak. Dicari nggak ada. Dan sudah hilang dia dari dakwaan. Sudah hilang. Jadi kita ini ditipu, Pak. Cuma kita bisa ngomong begini. Karena di sini ada imunitas. Harusnya DPR itu diperkuat. Uangnya DPR sedikit, Pak. Mau bikin kota kayak apa juga DPR ini. Nggak ada berapa-berapa aja, Pak. Nggak ada. Duit itu di sana, Pak. 99% itu duit itu di sana. Harusnya DPR itu dipakai. Plotokin itu permainan orang-orang itu, penyidik-penyidik itu. Begitu menyangkut orang-orang tertentu, dia nggak mau sentuh. Sudah ketahuan kok permainan-permainan ini. Nah, kita itu maksudnya itu di sini kita mengkonsolidasi kekuatan rakyat. Sak mandat dari konstitusi kita yang kita perkuat dalam amandemen adalah memperkuat kewenangan DPR supaya dia bisa nyorot semua. Bahwa DPR ada masalah, jangan lupa ini elected official. Karena itu Anda boleh jatuhkan dia setelah Anda tidak suka. Ya, Amerika Serikat tadi, Pak Birma. Ya, Amerika Serikat itu karena takut house rent-nya itu macam-macam. Dibatasi, Pak, 2 tahun, Pak. Saya punya pikiran juga, mungkin perlulah DPR ini kita batasi 2,5 tahun supaya seleksi masyarakat makin aktif. Di sana anggota DPR itu betul-betul, Pak, terintegrasi dengan aspirasi rakyat. Kita harus perkuat itu, gak ada masalah. Pemilu salah kita bikin supaya apa? Kalau ada yang macam-macam, singkirkan oleh rakyat. Sebab kalau Anda membuat DPR ini juga jadi lemah kayak PNS, nggak punya kewenangan, nggak punya kekuatan, nggak punya imunitas, sirik kita sama dia. Terus yang kita suruh ngawasin siapa? Karena dia harus mengawasi, maka dia harus kebal badannya ini, Pak. Karena dia harus mengawasi. Bapak-bapak bayangkan kita-kita ini seperti Pak Masinton yang ambil resiko, Pak, untuk mengkritik satu persoalan yang tidak berani dikritik oleh orang. Ahli-ahli hukum hilang, Pak. Masa kata apa namanya tertangkap tangan diganti OTT, fakultas hukum diam saja. Prinsip yang begitu penting pada diam itu guru besar. Kenapa? Kan juga takut juga. Kampusnya udah kena sadar semua. Ini ada apa pra-peradilan kasus Nazar di apa namanya Bali sebentar lagi. Saya kira Nazar juga dilepas juga. Seperti KTP, katanya sekongkol 3 orang, 4 orang. Anas, Nazar, Novanto, Andi Narogo. Kenapa 2 orang ini hilang? Dan untuk siapa 2 orang ini? Coba kalau firasat jurnalisme saya ya, ini kan partai penguasa. Anda berani kejar itu? Kenapa partai penguasa nggak terlibat? Ini kan memerokan, Pak. Ini kan kontras, konspirasi setelah Kartagina. Ini kan sekongkol 3 kelompok. Dan itu kalau kita telusur-telusur lagi, apalagi kalau Pak Masinton nanti bisa mengkonversi angket ini kepada penyelidikan IKTP, menarik itu, Pak. Menarik. Itu artinya bohongnya di mana, mainnya di mana. Nah, menurut saya kita di sini ini dalam rangka itu. Tidak ada, Pak. Siapa mau bela Novanto, Pak? Silakan aja. Itu orang sakti juga, kok. Silakan aja. Tidak perlu dibela orang itu. Orang itu udah tahu cara hidup, kok. Kok kita bela-bela? Saya bela diri setidaknya belum tentu selamat. Kita bela Novanto. Ya,
Jangan begitu dong. Saya punya dignity, Pak. Saya nggak mau dibeli orang. Saya bisa ngomong gini karena saya nggak mau dibeli orang. Jangan kemudian kita sebar ini pesimisme. Nah, makanya saya, ayo kita coba masalahnya di mana sih? Kalau saya itu tadi ya, begitu bisa bilang ini DPR kok berkuat. Saya pulang dari Amerika ini di antara pikiran saya adalah itu. Satu, kita berkuat. Kedua, kalau memang mekanisme check and balance yang diperkuat, harusnya memang ada pemilu selah. Cuman kalau di sana kan senatnya diberdaya, senatnya 6 tahun. Maka kalau ada apa dalam pemilu selah, senatnya kuat. Dan senat itu memang lebih kuat. Dipilihnya memang kalau senat itu ibaratnya itu negarawan lah. Makanya umumnya calon presiden itu nanti alumni senat dia. Bukan alumni house. Politisi baru itu masuk house. Nanti kalau sudah punya nama, masuk senat dia gitu loh. Maka dia lompat ke presiden gitu. Ini sistem, Pak. Kita serius juga bisa negara ini, Pak. Gak main-main, Pak. Dan yang, apa namanya, gak bisa tidur, bukan cuma Bapak, saya juga gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur juga, lihat keadaan kayak begini. Dan cuma dalam falsafah yang saya mengerti, ada lembaga ini, ada lembaga ad hoc. Korea Selatan mengatakan setelah 8 tahun, lembaga ad hoc ini berbahaya. Karena banyak kewenangan yang diberikan kepada dia, kok tiba-tiba harapan masyarakat ke lembaga ad hoc. Sampai tercipta opini, hanya lembaga ad hoc ini yang bisa menyelesaikan persoalan. Tegas mereka, terutama karena kelas menengah ekonomi sudah kuat, dia datang ke parlemen, debat, ini sudah merusak ekonomi, kata mereka. Dibubarkanlah itu KPK yang persis seperti KPK kita kekuatannya. Bapak ingat itu waktu beberapa tahun yang lalu itu, banyak mantan-mantan presiden Amerika, apa, presiden Korea Selatan, yang ditangkap-tangkap itu, Pak. Itu gara-gara itu. Nah, akhirnya apa? Mereka bikinlah apa namanya lembaga baru, ACRC itu. Ya, gabungkan Komnas HAM, KPK lama, Ombudsman, digabungkan itu menjadi ACRC yang disebut sebagai lembaga komplain. Kalau Anda punya pejabat publik yang Anda harus komplain, lapor ke sini. Polisinya kemudian ditata secara lebih baik, diawasi secara lebih kuat, parlemennya juga mengawasi secara lebih kuat. Sebab harus optimis, Pak. Yang dikirim ke parlemen itu kita-kita. Saya ini udah mau pensiun, Pak. Besok-besok kan anggota DPR-nya saudara-saudara. Ya kan? Yang masih jelas kan? Bisa punya partai kan? Saya udah mau pensiun. Dan kalau Anda, masa Anda masuk jadi anggota DPR, gak bisa optimis negara ini bisa kita ubah? Bisa, Pak. Optimisme kita itu bergulir, ada harapan, Pak. Karena demokrasi itu membuat semua orang bisa terlibat. Tidak orang-orang tertentu saja. Semua bisa terlibat. Saya sama Pak Masinton itu kan juga gak paham bisa sampai sini. Demonstran kita nih, Pak. Kalau bukan rezim ini kita runtuhkan, mana bisa orang kayak dia, kayak saya masuk sini. Orang kurang ajar kayak begini. Keluar-keluar pakem kadang-kadang gitu. Tapi itulah optimisme yang kita bangun. Setelah otoritarianisme kita tumbangkan, sistem itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu terjadi di negara demokrasi begitu. Korea Selatan luar biasa sekarang. Seluler dia kebasai, elektronik dia masuk, mobil dia masuk, industrinya meledak. Di kita ini kan mati. Karena orang gak berani ngambil keputusan. Jangankan ngambil keputusan, ngomong aja gak berani. Itu anggota kabinet itu Anda tahu, saya kan bergaul dengan anggota kabinet juga. Tanya Pak Mas Hinton, ngadungan Pak di belakang itu. Oh, berat ini Pak, berat kalau kayak begini. Teruskan itu Pak. Pak Mas Hinton, terusin Pak Mas Hinton. Berat kita ini. Gak ada yang berani ngomong. Gitu loh. Nah ini kan gak boleh Pak. Ya. Hipokresi kolektif ini harus kita hentikan. Emang ini gak benar Pak. Gak usah khawatir dengan moral masyarakat. Secara umum kita itu baik. Gak usah ada bilang polisi, apa Anda bisa percaya? Nah, udah percaya Pak. Dia saudara-saudara kita, anak-anak kita. Orang baik Pak. Jangan pesimis. Serahkan kekuasaan itu secara merata kepada semua orang. Seperti teori Laron itu. Dulu cuma ada satu lampu, semua orang datang ke sana. Tapi begitu lampunya kita bikin banyak, semua orang datang semua lampu. Ya kanlah, itu jadi indah. Sehingga kemudian harapan kita jadi banyak. Ini harapan kita jadi gak banyak. Angka yang diselamatkan oleh kepolisian dan kejaksaan lebih banyak dari uang yang diselamatkan oleh KPK. Tapi kita gak pernah sorot kepolisian dan kejaksaan. Kasihan mereka, Pak. Di Papua sana, Pak. Polisi, jaksa ngambil barang bukti, Pak. Naik perahu sampai seminggu, Pak. Sampai naik gunung.
Nggak ada ongkos, Pak, karena ongkosnya itu dicatu oleh APBN kita. Kalau sampai kan nggak ada dicatu, Pak. Datar ke Cartagena, set, naik pesawat, balik. Baik, bayar dulu, pergi, ini orang mau disaksi, mau disuruh bersaksi menurut kita. Naik dia ke ini, ke, apa itu namanya itu, Raja Ampat. Berapa bayar nanti? Bayar APBN. Beda, Pak. Sarana dicatu, Pak. Besar, kecil, menengah, sedang. Seminggu dia, Pak, mesti jalan. Sedih, Pak, melihatnya orang-orang itu. Tapi mereka bekerja untuk Republik. Kita tiba-tiba di sini cuma menganggap pemberantasan korupsi cuma ada di Rasuna Said. Kita ketemu orang dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau kecil juga menegakkan hukum, mendisiplinkan masyarakat. Tak boleh, Pak. Harus optimis kita itu. Jadi saya ini, Pak, ya, Pak Mas. Siap kita debat. Masuk substansi tadi. Jangan meneruskan emosi. Makanya saya bilang, teman-teman, kalau ada press gathering, ayolah kita saling royong lah. Kita ini adik-adiknya Pak Bismar tadi. Pak Bismar tadi. Kita adik-adik beliau. Tapi beliau tahu juga bahwa generasi politik sekarang ini, ya, saya, Pak Masinton, adik-adik dia itu kan, juga sebagian jadi wartawan. Memang saya tahu di teman-teman wartawan ada yang sinis sama politisi. Ya kan? Ya nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau kita bisa berdialog, bahwa Anda berjuang, saya juga berjuang, ayo kita buktikan. Ya, jangan saya, Pak Masinton, itu nggak ada apa-apa, ya. Gini-gini aja, ya. Terpaksa saya pakai jas hari ini karena kedinginan. Semalam saya masuk angin. Itu aja kadang-kadang. Bukan saya kagak-kagak, Pak, memang lagi masuk angin. Ini udah kedinginan, saya.